wa may yahruj, dan barang siapa keluar min baitihi, dari rumahnya muhajiron, untuk apa dia keluar dari rumahnya muhajiron, untuk hijrah ilallah wa rasulih, untuk hijrah kepada Allah karena Allah dan rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian ditemuinya maut, kematian baginya, waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh-sungguh menetapkan, menyetempel siapa Allah, ajruhu, pahala baginya, 'ala Allah, atas Allah. Apa itu pahalanya? Satu, dia akan dimaghfirah seluruh dosanya, dan dengan rahmat Allah dia akan ditempatkan di dalam surganya. Wa kana Allahu, dan ada siapa Allah, ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi sebesar apa dosa kita, sebesar apa dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Gusti Allah. Tak usah khawatir, laikai asumir rauhillah, jangan kita berputus asa dari rahmatnya Gusti Allah. Harus yakin di dalam hati, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, lau balighat, seandainya sampai zunubuka, dosa-dosa engkau, ananas samai, setinggi langit, sepenuh langit, tumastaghfartani, kemudian engkau wahai anak cucu Adam datang kepadaku, beristighfar kepadaku, bertaubat kepadaku, ghafartulaka, maka aku akan mengampuni engkau. Itu kata Gusti Allah. Hei anak cucu Adam, seandainya sampai dosa-dosamu menjulang setinggi langit, ngebai langit, memenuhi langit, kemudian engkau datang kepadaku, beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, maka kata Gusti Allah, aku akan mengampuni atas engkau dosa-dosa engkau. Makanya jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah.